Di informasi berikutnya, pemirsa, seorang polisi lalu lintas ini menjadi sorotan masyarakat karena terekam video amatir sedang menggunakan telepon genggam. Tindakan itu menyebabkan pelanggar lalu lintas lolos dari sanksi tilang. Video yang direkam pengemudi mobil menunjukkan dua perempuan berboncengan sepeda motor lolos dari sergapan polisi lalu lintas yang bertugas di Jalan Andi Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Padahal keduanya tidak pakai helm. Sepeda motornya juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Tapi yang jadi sorotan adalah seorang polisi sedang menggunakan telepon genggam hingga pelanggar lalu lintas lolos. Polisi mengkonfirmasi bahwa polantas itu sedang melakukan situasi ketika menggunakan telepon genggam. Saat itu ia sedang bertugas menjaga keamanan saat demonstrasi pada hari Senin 4 Desember. Saat lantas, Polrestabes Makassar juga kini sedang mencari dua pelanggar lalu lintas yang lolos dari sanksi tilang. Jadi pada saat kejadian itu ada penutupan arus lalu lintas di Jalan Hertasing. Ada unjuk rasa terkait masalah pemadaman listrik bergilir. Karena saking fokusnya pada pengaturan, tidak memperhatikan ada sepeda motor yang melakukan pelanggaran.